katakan ucapan yang paling mulia, dia bangga yang paling agung untuk selalu dipamerkan sebagai hamba yang bersyukur atas nikmat iman yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Oleh karena rahmat hidayah kita yang terasa sangat sangat
sekaligus turunan dua bulan. Jadi kita tidak boleh menyerah sampai menyerah pada saja kita sendiri. Karena sekarang ada kasus sementara nikah terkait dengan pernikahan sudah nikah perempuan ini yang berpesan. Jadi terkadang kita mendapat nikah sendiri, wanita itu tidak jelas siapa wanita. Wanita itu merupakan salah satu syarat sahnya nikah. Jadi menghindari seorang laki-laki yang bernama Muhammad Rashid Ridho bin Ustaz Haji Muhammad Sayyadi Abu Yasin dengan mas kawin berangkat alat sholat ditambah binti emas seberat 3 gram dibayar. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ni Abu Yazid yang masih terus laki-laki yang berulang sampai 3 sampai 5
itu akibat dua saksi karena menganggap tidak bersambungnya nafas akhirat kalau itu adalah putus pembatalan iman. Padahal putus yang sebenarnya bukan karena tidak bersambungnya nafas, bukan karena banyak akibat, akan tetapi ada akibat yang mengantarkan dia dengan kabur. Itu yang putus. Oleh itu ketika proses ini berhasil, tidak ada yang terhadap kita yang terhadap untuk mengangkat kita. Karena dengan suara yang terhadap yang terhadap itu mengganggu konsentrasi yang sampai yang kedua itu yang diperluskan. Yang kedua, kita semua adalah saksi ya. Namun ada aturan yang kedua saksi yang telah ditetapkan yang sudah diambil identitasnya, yang terkait dengan rumah-rumah yang akan dibantu lebih dulu perhatikan kekerasan daripada saksi yang dibantu. Padahal itu adalah saksi yang sudah itu. Karena apa? Ya ketika kita mengatakan sah, sementara syaratnya belum terpenuhi, ya melakukan hubungan barang yang berstatus zina. Jadi saat itu gampang dilakukan, gampang dilakukan, tapi resikonya tinggi. Jadi jangan mengambil hak ya dua orang yang telah berkahwin. Jadi kalau memang mengulang keadaan yang jatuh dari kahwin memotong, maka itu harus dikahwin. Ya bukan karena terlalu menantang tersangkut. Ayat kedua terkait masalah kebiasaan dan hal yang kita lakukan. Saya sering sampaikan, jangan kita mewariskan perbuatan kepada anak cucu kita sesuatu yang bertentangan dengan akidah dan agama. Termasuk saya mencontoh ketika ada bapak sekolah itu tidak akan berasal kita untuk pintu. Ya, karena jadi punya rumah, saya terima maaf, saya terima nikah kawinnya. Akhirnya di ruang berdua di rumah setahun tersebut serta saya datang di bagian kawinnya itu sudah ada kawinnya. Jadi kali ini satu kedua saksi tidak ada lagi darahnya untuk berpindu. Apalagi ada ajaran dari luar tua berdiri di jakarta hingga yang kita tidak sedang bahwa mengingatkan suami dalam perbuatan dosa-dosa tidak akan pernah ada kebahagiaan dalam perbuatannya ketika istri mencurhakai suaminya. Ini yang banyak kita lakukan. Ayat terakhir untuk adalah ketika mengatakan saya terima nikahnya, berkata saya itu adalah untuk kamu, bukan untuk laki-laki lain. Karena memang saya siapa pun yang bisa ucapkan, tapi dalam kepemilikan itu terhadap pemberian saya yang pertama. Jadi sempurnakan pandanganmu terhadap dirimu secara utuh. Saya ini adalah yang akan memberikan perhatian. Jadi itu kali pertama saya ingat diri yang akan mengingat dan lain-lain. Yang kedua menerima nikah dan kawinnya. Nya itu ingin akhirnya bukan dalam perempuan lain. Nah, inilah yang harus diikat secara lahir dan kawin. Ya, jadi saya mengamal kepada orang-orang yang
dengan memohon rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hai saudara Muhammad Rasyidah bin Zayani Abu Yasin, mewakili Bapak Irwan Badaruddin bin Haji dari Makbatin, saya nikahkan dan kawinkan dengan Priyani binti Irwan Badaruddin kepada engkau dengan mas kawin seperangkat alat salat ditambah biji emas tetap 3 gram dibayar dengan mahar tersebut kita pada sana boleh mic-nya bisa sebelah sana kan kita bergambar dari sini. Jadi saya mohon untuk kita semua diam sejenak. Terlalu dekat. Jadi mohon suara. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memohon rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hai saudara Muhammad Rasyidah bin Zayani Abu Yasin. Ya. Mewakili Bapak Irwan Badaruddin bin Haji Daimah Bate. Saya nikahkan dan kawinkan Apriyani bin Irwan Jamal Badaruddin kepada engkau dengan mas kawin seperangkat alat salat ditambah cincin emas seberat 3 gram dibayar. Saya terima nikahnya Apriyani Badaruddin bin Irwan Badaruddin dengan mahar tersebut dibayar dengan karena Allah. Saksinya amin ya Allah, amin. Bersama dengan beliau.